Cianjur Jago Festival 2018 kembali digelar pada Sabtu siang dengan tema Semarak Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perayaan hari jadi Kabupaten Cianjur ke-341 tersebut, sejumlah kesenian tradisional dari seluruh daerah di Indonesia ditampilkan. Karnaval seni dan budaya ini ditampilkan dalam Cianjur Jago Festival 2018 di sepanjang jalan di pusat kota Cianjur Sabtu siang. Dengan tema Semarak Bhinneka Tunggal Ika, gelaran ini merupakan puncak perayaan hari jadi Kabupaten Cianjur yang ke-341. Peserta yang berasal dari berbagai dinas dan instansi di pemerintahan Kabupaten Cianjur menampilkan seni dan kebudayaan dari setiap daerah di Indonesia. Sejumlah tarian tradisional hingga konvoi mobil hias ala rumah adat setiap daerah pun ada di sini. Salah satunya Rumah Panjang Dayak, Kalimantan Barat, yang dikemas Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur. Menurut PLT Sekretariat DPRD Kabupaten Cianjur, Aris Haryanto, Karnaval Peringatan HUT Cianjur ke-341 melalui acara Cianjur Jago Festival 2018 dengan tema Semarak Bhinneka Tunggal Ika ini diharapkan dapat melestarikan seni budaya Indonesia. Kita mengambil provinsi Kalimantan Barat, jadi rumah adat, rumah panjang dari masyarakat Kalimantan Barat, dari budaya. Kenapa milih rumah panjang ini, Pak? Ini sesuai hasil kita sepakatan bahwa 32 provinsi harus terakomodir dalam kegiatan pawai lalat. Dengan hari jadi Cianjur ini harapan kedepannya apa, Pak? Harapan kedepan dengan hari jadi Cianjur masyarakat lebih tahu, lebih paham tentang kebinekaan, tentang keberagaman untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan lebih agam. Yang paling ditunggu masyarakat dalam setiap karnaval budaya di Cianjur yaitu kesenian kuda kosong sebagai kebudayaan asli Kabupaten Cianjur. Kuda kosong merupakan simbol rasa syukur warga Cianjur terdahulu yang telah diberikan penghargaan oleh Kerajaan Mataram berupa seekor kuda. Hingga kini, kuda kosong menjadi kesenian budaya yang terus dilestarikan karena memiliki nilai sejarah sangat tinggi. Heri Setiawan, Bandung TV.